Oke guys, baik lagi bersama Detektif Lu. Detektif siapa? Kandis. Ya, Detektif Patur Mas Ran. Kali ini kita akan melihat sebuah permainan Hyperpron, yaitu anak Geeks dan anak Poin ya guys ya. Jadi di sini kita bakalan nge-reaction sebuah gameplay sekrim mereka. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk kepada matchnya. And let's go! Di sini kita lihat ada yang menjadi defender, ada juga yang jadi attacker. Kita lihat dari seorang anak geek, dia menjadi attacker ya guys ya. Poin dia menjadi defender gitu. Oke guys ya, di sini kita lihat dulu untuk ronde pertama apakah kedua tim ini bakalan sengit. Kita bakal lihat ya guys ya. Kita nge-reaction dengan netral gitu. Oke, sepertinya anak geek bakalan masuk saja ke arah B dengan serambangan. Oke, udah masuk kayaknya. Apakah dia berhasil meloloskan dengan tim ini? Kita lihat. Oke, kaperan dari seorang Futura. Oke, nice banget Ume di sini. Oke, Ume telah terdeteksi dengan musuhnya. Oke, di sini kita lihat Yohni nge-push begitu saja dan mati seorang Hanzel, guys. Tersisa seorang XRD atau seorang Blaze ya, teman-teman ya. Oke, kita pantau dia di sini menggunakan pistolnya, dikepung dan kena backstep dari sekanan ini ya. Nice sekali, seorang anak geek telah memenangkan pada ronde pertama. Kita bakalan masuk ke ronde kedua. Apakah anak Poin bakalan mencoba menjadi strategi baru dan juga bakalan OP? Kita bakal lihat ya guys ya. Kita lihat dulu dia apakah maju barengan sama seorang Aduan. Nice sekali Auzan di sini mendapatkan satu kill dan dipush begitu saja ke arah set. Oke, kita lihat apakah terkepung dari seorang anak Poin. Oke, dua orang mati, tiga orang mati. Sisa Hanzel, Hanzel kita lihat, Hanzel nge-backstep, nge-backstep. Oke, tempatnya di aim dan tersisa Ume seorang diri di sini, teman-teman. Oke, terkepung kanan kiri. Oke, satu orang terkelihatan oleh seorang Ume dan dari belakang telah di-cover seorang di guys. Di sini dia mendapatkan tim Ice tanpa kematian satupun. Oke, kita bakal memasuki pandar ronde ketiga. Ini sengit sekali ya, guys ya. Oke, di sisi lain di sini dari seorang anak geek mencoba memasuki pada ruangan B. Oke, Futura di sini mencoba mengcover saja tapi di backstep dan di sini Hanzel mendapatkan satu. Apakah Hanzel berhasil menaklukkan lagi satunya lagi? Nice sekali seorang Hanzel di sini, guys. Oke, di pisau saja begitu. What the hell? Oke, kita lihat. Nice sekali Takame dengan skinnya. Oke, nice try untuk Takame. Dia telah menggunakan ultimate tetapi tidak membuahkan hasil ya guys ya ultimate-nya. Oke, kita lihat seorang Auzan tersisa sendiri. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan poin pertama dari seorang tim Poin gitu guys. Oke, di sini kita lihat sementara skor 2-1 dengan kekuatan strategi tim masing-masing. Ini kuat banget ya guys ya. Oke, Takame mencoba memasuki pada sebuah ruangan. Ini apakah dia terkena ABD dengan shotgun? Nice banget dari seorang XRD telah mendapatkan satu kill menggunakan shotgun HBD ya guys ya. Oke, kita lihat di sini Yohni. Yohni masuk saja. Yohni masuk saja. Apakah berhasil seorang Yohni reload? Kita cek lagi di sini. Dia terkepung nampaknya terkena api dari seorang Bad Arrow, tetapi mati dan Aujan pun dapat kill juga di posisi lain ya guys ya. Dan dia udah ngeplan di sini tersisa 2 versus 3 guys. Kita bakal lihat pergerakan anak Poin dulu. Di sini seorang Futura menggunakan ultimate-nya dan dia mengecek posisi lain. Oke, di along ada dua orang. Dia bakal mencoba mundur untuk mencari menyelinap-nyelinap dengan dua kill ini. Kita cek apakah ini kekuatan Futura. Oke, satu lagi Futura. What the hell bro? Just planting bro. Let's go bro, push bro, push bro. Kita lihat Auzan, Auzan di sini. Auzan telah terkill oleh Futura guys ya. Permainan yang sangat sengit sekali di antara Geek dan Poin ini cuy. Oke, kita lihat di sisi Futura. Di sini terkena tembak berapa hit. Oke, tersisa 92 HP dan di sini mencoba kita lihat di posisi Geek, dia mencoba mengepung area B dan perlahan-lahan untuk memasukinya ya guys ya. Oke, dan di sini dia langsung menggunakan ulti. Oke, kita lihat pergerakan dari seorang Blaze. Dia nge-push saja. Oke, dan mendapatkan satu kill. Blaze-nya barbar banget, cuy. Oke, posisi Takame di sini kita lihat. Oke, di sini seorang Ezzy. Ezzy, sayang sekali. Takame sepertinya agak nge-lag sehingga Blaze-nya mendapatkan kill dan anak geek telah rata oleh Poin ya guys ya.
sementara di planning oleh Putura, dan di sini berhasil Anak Poin mendapatkan skor lebih unggul guys, 3-2 ya guys ya. Oke, sepertinya Anak Geeks sudah rotasi ke B dan dia bakalan ngeplan ya guys ya sepertinya ya. Oke, kita lihat pergerakan Yohani lagi. Sangat baik sekali dari tadi gue perhatiin nih, seorang Blaze-nya ini sangat kuat sekali ya guys ya, sehingga menaklukkan semua musuh yang ada di depan dia. Oke, kita lihat lagi, dia menghort di sini, daerahnya udah di plan. Oke, bagus sekali pergerakan dari seorang Geek. Kita lihat lagi, seorang SRD telah dibunuh oleh Yoni. Kita lihat Umay di sini, Umay ngepick saja dan wah, sayang sekali nampaknya Umay di sini agak rip aim, tetapi tersisa Putura seorang diri. Oke, nampaknya seorang Geek sudah memasuki pada ruangan tengah. Dia bakalan ke base, kita cek. Oke, ketemu and one mati, kanan mati. Apakah dia enggak clutch di sini Putura? I know. What the heck? Reload. Astaga, nice try untuk tim Point ya. Telah gagal untuk menaklukkan musuh yang ada di depan dia, cuy. Oke, sepertinya narik lagi seorang Blood Tidernya. Kita dia cek tengah. Oke, di sini kita lihat. Oke, Putura berhasil dibunuh oleh seorang Geek. Nice banget Takame di sini menggunakan ultimate-nya dan bakalan ketemu oleh Pet Arrow dan di push begitu saja. Kita lihat seorang Takame terjatuh dengan ultimate-nya sendiri. Tetapi dalam hal itu ada backup-an dari seorang siapa tadi? Keren banget ya guys ya backup-annya. Nice banget blast-nya cuy. Oke, di sini kita lihat satu persatu guys. Oke, di sini dia bakal mengambil sebuah Star Core dan dia bakal ngeplan sepertinya ya guys ya. Oke, satu persatu di sini pergerakannya juga udah diketahui banget. Oke, sepertinya Naka sekarat nih teman-teman. Oke, kita cek apakah Naka berhasil. Naka berhasil guys. GG. Nice banget dari scene point ya guys ya, telah menaklukkan seorang Blaze yang barbar ini cuy. Oke, dalam game ini yang mendapatkan MVP jelas Blaze ya guys ya, karena pergerakannya sangat keren, yang pastinya itu skillnya itu bukan main-main sih. Dan begitu saja di pet Erwin dan Blaze-nya udah masuk. Oke, Blaze-nya mati. Kita cek lagi posisi lain. Oke, kita cek posisi Rechon di sini. Mati saja begitu. Hanjel di sini. Hanjel kita cek mati lagi. Sisa seorang Umay di sini. Oke, Bewan dia di sini kita cek. 1 versus 3, 2 versus 1. Kita cek di sini dan nice sekali Anak Geeks telah memenangkan poin ini guys. Rusuh sekali ya guys ya. Oke guys, di sini kita lihat nih Anak Poin berempat di sini guys. Kita cek dulu apakah berhasil dan diratakan saja oleh Takame. Takame membara. Takame berhasil menaklukkan dua orang dengan skillnya itu guys. Gila. Oke. Blaze-nya. Kita lihat. Sayang sekali Geeks ya. Di sini tersisa 3 versus 3. Oke, kita cek di sini seorang SRD. Oke, dia langsung saja coba masuk ke A guys. Oke, SRD di sini. Shotgunnya. What the hell? GG sekali guys. Kita cek seorang SC di sini dan dapat sisa seorang Putura. Apakah Putura berhasil menggunakan ultimate-nya dengan santuy dan slow? Kita bakal lihat guys. Wah, sayang sekali nampaknya ultimate dari seorang Putura tidak berhak untuk mendapatkan sebuah kill ya guys ya. Sayang sekali di sini sementara skor telah dimenangkan oleh Geek menjadi 5-4 guys. Oke, nampaknya sudah berhasil, sudah dimasuki seorang Putura. Putura di sini nice banget dari seorang XRD juga. Kita cek dulu dari seorang Yoni coba bokong. Udah di planning juga dari sisi Point terkepung. Takame berhasil memasuki pada ruangan ini. Kita cek Takame mendapatkan satu kill. Dia menggunakan ultimate-nya dan di sini sisa 2 versus 4 guys. Apakah seorang Nezir dan seorang Umay bakal berhasil mendapatkan kill? Sisa sendiri. Oke, Umay. Kita cek. Umay, what are you doing, bro? Umay, bro. What the hell, bro? Nice try. Oke, sementara skor 6-4 dengan kekuatan Geeks, semua musuh bakalan hancur ya, guys ya. Keren. Oke, kita lihat seorang Blaze-nya di sini. Blaze yang ngepick begitu saja. Oke. Blaze versus Blaze tapi memenangi Yohni ya, guys ya. Oke, di ultimate saja. Tapi sayang sekali Yohni juga berhasil mati oleh seorang Putura. Putura juga mati. Oke, terkumpul di sini. Oke, kena flashbang. Masuk saja Bro Tader di sini. Kita cek Bro Tader. Oke. Aduh, nampaknya Anak Geeks tersisa sendiri, guys. Namun
dari sisi lain, Hanzel di sini. Kita cek. Putura masuk saja ke atas. Oke, 1 versus 3. Kita bakal lihat Gix ya guys ya, apakah mampu bertahan dengan kondisi ini. Kita lihat Sep ya guys ya, karena dia di sini lebih menyayangkan Aka daripada nyawa dia sendiri guys. Oke, kita lihat di sini Najir. Nice sekali cuy, dengan aimnya itu loh. Oke, kita cek lagi. Nice sekali Najir. Gila, 2 orang meninggoy. Tetapi di sini Auzan berhasil menaklukkan. Oke, sayang sekali kalau Cassie tidak kena ya guys ya, dalam artian ultimate pet arrow ini tidak mengenai satupun. Tetapi kita cek lagi dari posisi lain. Najir. Oke, dia terkena flashbang namun mati oleh Takame guys. Takame flashbang sendiri, kena kepalanya sendiri. Kita cek seorang Hanzel, Putura dan lain-lain. Oke, Umai masuk. Nice sekali, sisa seorang Mia. Oke. Sisa seorang Hanzel di sini. Apakah Hanzel berhasil repap dengan sendirinya? Oke, nice banget. Oke, dia pelan-pelan maju. Nampaknya kita cek. Apakah nice banget dari seorang Poin telah berhasil memenangkan gamenya ya guys ya, sehingga skor menjadi 6-6 cuy. Gege. Sengit parah cuy, sumpah loh. Dengan skor 6-6 ini. Oke, udah hancur guys. Oke, anak Kick langsung ulti dan aduh, sayang sekali. Apakah SRD? Sayang sekali. Padahal dia udah menggunakan ultinya dengan kekuatan yang paling GG guys. Oke, namun Najir tidak sadar. Ada step, nice banget Najir, kamu telah sadar. Oke, masih ada bro, sabar. Kamu harus fokus, karena di kananmu ada orang. Nice Najir, good kali. Oke, kita cek. Kita cek. Aduh, sayang sekali. Pihak Poin dari sisa 2, namun pihak Geek sisa sendiri. Dia mencoba plan saja, dan nice sekali. Poin telah memenangkan 7-6. Dengan satu ronde lagi, dia berhasil menaklukkan Gix ya guys ya. Tapi XRD sudah memasukinya. Apakah dia berhasil di sini nge-planning? Oke, udah di-plan. Nampaknya seorang Gix di sini terancam ya guys ya, karena plannya udah masuk. Dia bakal nge-hot di sini teman-teman, udah pasti. Oke, ultimate dari seorang Blast aktif and there. Tidak ada yang kena sama sekali. Namun di sini dari Poin kayaknya telah berhasil ditaklukkan Gix lagi ya guys ya. Seorang dua orang ini. Nice sekali. Namun hilanglah nyawanya dengan kekuatan satu ronde cuy. Oke, sama-sama hebat. Oke, di sini kita lihat sepertinya anak Geek sudah menaklukkan semua musuh nih, udah bisa memasuki A nya juga. Oke, kita cek. Nice sekali seorang Yohni dan Putura juga nice sekali. Satu-satu telah diculik. Nampaknya si Yohni sudah memasuki pada sebuah trap seorang Mia. Namun killnya dapat ya guys ya. Oke, di sini kita lihat Najir. Najir mencoba membackstep dari sisa dia sendiri. Dan 1v4 apakah berhasil? Ay. Nice try Poin. Sisa satu ronde lagi. Apakah Geek bisa mengelarkan game ini? Anak. Oke, cek. Udah berhasil, Phantomnya masuk. Nampaknya terbokong. Nice banget Takame dengan kekuatan refleks. Gila refleksnya cu, Blast Rider ini. Sumpah dalam hal itu ngeri banget. Oke, nice sekali. Tersisa 4 versus 4. Kita lihat di sini seorang Poin. Kamu tersisa 2 orang. Aduh, sayang sekali. Oke, tersisa sendiri guys. Oke, apakah Poin telah gagal memenangkan scrim kali ini guys. Nice try untuk Poin dan GG untuk Geek ya guys ya. MVP-nya adalah seorang Blood Raider pihak Geek ya guys ya. Oke, di sini kita lihat tuh di scrim aja seorang Blood Raider mendapatkan 9,9 KDA ya guys ya. Ini sih telah ditaklukkan, pecah rekor seorang Geek guys. Oke guys ya, mungkin segitu dulu aja pada video kali ini. Itulah peperangan sengit antara Poin dan Geek. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe, and see you next time. Bye bye.